banyak infrastruktur awam yang terjejas akibat banjir ini, seperti jalan raya, jambatan gantung dan berbagai-bagai lah. Dan anggaran yang diberikan oleh Kerajaan Sabah kepada kita berjumlah lebih daripada 90.865 juta ringgit. Ini anggaran yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk pembaikan infrastruktur seperti jalan kampung, jalan jambatan gantung, berbagai-bagai lah. Sekarang ni kita baru dapat senarai ini, dan senarai ini akan disemak oleh pihak JKR lah, yang berkaitan lah. Kalau jalan jambatan gantung, sama ada JKR ataupun KPLB, begitu juga dengan pembinaan rumah, beberapa jabatan terlibat. Ya. InsyaAllah kita akan segerakan.